Halo semuanya, aku akan mengadakan giveaway dengan total 2000 Robux untuk kalian yang beruntung. Caranya gampang banget. Kalian tinggal kasih like di videonya, subscribe channel Bang J Blogs dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga untuk join grup Bang J Blogs Family dan tuliskan username kalian di bawah kolom komentar. Pemenang akan diundi saat channel mencapai 70.000 subscriber. Thank you semuanya. Gak bisa. Aku gak punya duit, gimana mau bayar? Ya ampun, bye-bye. Wee, aku jalan-jalan, kabur. Hai, Yayan. Tuh anak di mana ya? Waduh, udah mau ku goreng tuh. Tiap hari nyurik mulu. Ada. Ya mau gimana? Orang kita Miss Queen. Ya sudah deh, kayaknya mereka udah gak dapat menemukan gua ya. Oke, aku akan pulang ke rumah dan bertemu dengan si dedek tercinta. Kok dedek tercinta sih? Dedek Dajjal. Yeay, akhirnya sampai di rumah. Ngomong-ngomong, adek Dajjal ngapain ya? Halo, adek Dajjal, ngapain kamu? Lagi pipis ya. Diri ini tadi aku lagi nemuin sesuatu, Kak. Hah? Apa? Kamu nemuin apa? Ini aku nemuin ini, kakakku Dajjal. Ini lah, mukanya mirip sama kamu, Kak. Makanya aku suka. Gimana, Kak? Ya ampun, ini orang ngapain lah? Kita udah susah makan, masih mencari orang penghuni yang baru. Ya ampun, gimana sih kamu ini? Ya adik Dajjal. Ya ampun, kasihan, Kak. Ya lo tiba-tiba gelap, ya ampun, kita malah pilih rumah yang gelap lagi. Ya udah deh, yuk masuk. Nah ini nih adik Dajjal. Apa? Nih tadi aku di luar dapat ini roti. Hihi, enak sekali. Kak, aku lapar, minta dong. Lapar adikmu yang tercinta ini. Kak, si Ricil juga lapar, minta dong mamamnya. Hah? Ryucil? Siapa tuh si Ryucil? Ini, bagi yang kecil ini namanya Ryucil, Kak. Ya ampun, apa coba Ryucil? Namanya aneh banget deh. Tapi ya sudahlah, suka-suka kamu lah. Nah ini. Aku jadi gak dapat apa-apa jadinya. Aduh, Kak, makasih banyak, Kak. Aku lapar tadi. Ya, makasih. Nah ini, makanan buat kamu, Ryucil. Hei. Abang Dajjal. Udah pagi. Ini yang kemarin yang nyelamatin Duce ini. Bos, bangun bos. Bos, bangun bos. Bos. Oh, udah, jangan ganggu. Bos. Jangan ganggu aku tuh. Nani? Aku masih mau tidur. Woi, bangun woi. Hah? Apa? Lulu. Halo. Setan. Halo. Jangan. Kabur. Mana setan? Hah? Lulu. Ini kok setan? Teriak setan? Gimana sih kamu ini, ha? Kamu siapa? Siapa yang setan? Ya kamu! Ini Ryucil, saya Ryucil. Loh, Mon, ini Ryucil, Mon. Aku gak kenal nih, Ryucil gak kayak gini bentuknya, ya ampun. Iya, kemarin kan lucu-lucu, kenapa sekarang jadi begini? Iya, Ryucil ini dewa anjing. Kalian udah nyelamatin Ryucil, makasih ya. Oh, dewa anjing. Gimana kalau Ryucil ini kasih 3 permintaan aja, gimana? Wih, Mon. 3 permintaan, ya ampun, hebat banget ini. Wah, boleh nih. Kak, aku lapar, minta mamam dulu, Kak. Belum makan nih, oke. Oh, kalian lapar ya? Gimana kalau permintaan pertamanya, Ryuce kasih makanan yang banyak? Wah, boleh banget nih. Ya sudah, aku sudah lama, sudah 100 tahun aku tidak makan enak. OMG, yuk, Mon, let's go. Nah, di sini aja.
aja, nanti Ruci yang bayarin semuanya. Kalian mau makan apa juga sekenyangnya, biar kalian itu gendut-gendut. Wah, Mon, ini adalah restoran yang di film-film itu loh. Wih, mantap. Aduh, Kak, aku senang banget, Kak. Aku pengen, lapar nih. Layan, pokoknya Ryuchi mau beli semuanya buat tuanku ini. Semuanya ya, sediain makanannya, oke? Okay? Wah, semenjak hidup, gak pernah aku duduk di sini. Rasanya enak sekali, Mon. Gimana? Aduh, aku mana tahu bisa ketemu opa-opa Jongko di sini. Opa Jongko suka makan di sini. Oh my God. Opa-opa lagi. Ya udah, ini mana makanannya nih, mana? Layan, cepetan. Tuanku udah lapar. Cepetan. Ayo, sediain semuanya. Ah, ya. Wah, banyak sekali. Banyak. Nah, ini benar. Silakan tuanku makan. Ayo. Oh my God, kakakku sayang. Aduh, ini anginnya sangat baik ya. Baik banget, aku lapar, Kak. Iya nih. Wah, ini makan sampai mentret-mentret juga aku makan lagi nih. Yuk, makan. Bos, Ryuchi mau pipis dulu ya. Oh no. Kalian makan aja yang kenyang. Kalau kurang, ngomong ya ke pelayannya ya. Nanti Ryuchi yang bayar, pokoknya tenang aja. Oke, silakan Ryuchi. Waduh, itu mulut aku sudah tidak bisa taruh lagi dagingnya kebanyakan. Lu makan jangan cok banget, lu malah meluin ya. Hihihi, padahal Ryuchi tuh gak punya duit. Oh no. Ryuchi kabur aja, ah. Kabur. Mon, kamu rasa ada yang aneh gak sih? Kok dia gak balik-balik ya? Ini gimana nih? Oh no. Aduh, gimana nih, Kak? Aduh, ini kita udah makan banyak loh, mahal lagi. Iya nih, coba nih aku lihat dulu ya waiter-waiternya. Oh no. Wah, mereka kayaknya sudah marah nih. Kalau enggak, kamu jalan duluan deh. Ya, kamu pura-pura aja pipis. Gak apa-apa, ntar aku itu akan cari akal gimana caranya biar aku bisa kabur. Ah, gak apa-apa nih. Aduh, aku jadi gak enakan. Ya udah, tapi aku cabut aja dulu ya, Kak. Oke, pura-pura kita itu mau ke WC saja ya. Mbak, ngomong-ngomong, WC-nya ada di mana ya, Mbak ya? WC-nya ada di belakang. Lu jangan coba-coba kabur ya. Dari tadi makan belum bayar ini. Enggak lah, aku kan mau ke WC. Bentar ya, aku ke WC dulu ya. Oke. Kabur. Ya ampun, kita ditipu sama si Dogi, kagak jelas si Ryucil itu, Momon. Ya ampun. Ya udahlah, Kak. Yang penting kita udah makan dan gak ketangkap. Kalau nemu lah itu si anjing itu. Aku sikat-sikat itu, Kak. Ngeselin buang gak tuh anak? Ya udah deh, yuk kita pulang deh. Udah pagi juga. Kamu udah di depan? Ternyata dia tiduran di sana. Ya ampun. Yuk kita serbu dia, serbu. Aduh, ini anak yang ngeselin banget ya. Injak. Woi, bangun. Aduh. Dasar kamu. Aduh, kenapa? Kenapa, bos? Tadi katanya mau bayarin, ternyata tidur di sini. Ya ampun, ini anak. Ryuchi kan nggak tahu anak baru di sini, bos. Ryuchi tadi nyariin bos, nggak tahu kemana. Ya udah, Ryuchi tidur aja, ngantuk. Oke, gitu ya. Ya sudah deh ya, kita ampuni dia karena dia anak baru. Gimana, Mon? Nggak bisa diampuni nih anak. Oh no. Aduh. Ih, kenapa kayak gitu? Yang penting kan kalian udah makan kenyang, benar nggak? Makan kenyang? Kalau tadi ketangkap itu kita jadi makanan ya? Betul. Udah. Permintaan pertama yang gagal ini ya. Lanjut ke permintaan kedua. Nah, ya langsung aja permintaan kedua. Ryuchi pasti kabulin nih kali ini. Permintaan pertama juga kan Ryuchi kabulin. Untuk permintaan kedua itu adalah giliran Eike ya. Aku kan cowok, aku suka dengan cewek-cewek cantik. Ya sudahlah, kalau gitu aku minta saja deh mobil super keren. Oke.
Gampang sekali permintaannya. Cuman mobil doang. Oke, Duci bakal kabulin, tapi ada syaratnya. Syaratnya gampang sekali. Kalian tinggal diem aja di rumah. Nanti cereng, keluar deh mobilnya. Kalian boleh main mobil-mobilan. Ya sudahlah, kita coba percaya sama dia kali ini ya, Mon ya. Iya nih, kalau sekali lagi aneh-aneh kutebas lo ya. Tapi Mon, kali ini kita jangan ke rumah yang itu ya. Ke rumah itu terlalu gelap, entah penonton tidak bisa nonton lo, terlalu gelap. Kita pindah aja ke rumah yang kere yang lain ya, Mon ya. Oke. Aduh, Yuce bingung nih mau kemana ya, cari mobil ya. Aduh. 5 minutes later. Aha, ini ada mobil nganggur. Oh no. Yuce ambil aja. Nani? Bagus banget nih mobilnya. Yuce ambil mobilnya. Lihat tuh, sampai sudah malam ini. Kemana itu si Yuce itu? Kayaknya Om Do doang itu si Mon. Iya tuh, memang lah. Kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa ya. Aduh, ngeselin banget tuh anak. Wah, Mon, ada suara mobil di belakang. Yuk, kita kesana lihat, yuk. Kita kesana lihat, yuk. Yuk, sini. Semuanya. Ngeri sekali ini anak ya. Wow, amazing. Gak percaya kan tadi kan? Ini Ruci bawain mobil nih, beneran kan? Iya, aduh. Wah, Mon, lihat Mon. Wih, ini mobil yang dipakai sama si Om Batman loh. Mantap. Ini yakin nih Ruci nih buat aku nih. Iya, coba aja kendarain. Ruci di rumah aja ya. Soalnya ngantuk Ruci, pengen bobo. Oke, siap. Ayo Mon, kita keliling dulu Mon. Oke. Dadah Riucil. Dadah, hati-hati ya, jangan lupa bawa helm. Oke, helm lagi. Ayo, kita mundur dulu ya. Kita mundur dulu. Aduh, bukan mundur itu baju. Aduh, susah. Iya. Oke. Ya, dadah, bye. Oh no! Diam! Itu! Mobilku hilang, ibu polisi. Ibu, tenang ya ibu ya. Akan aku carikan kepada kamu mobilnya. Tenang saja. Oh my god, itu mobil aku baru lewat. Apa? Ayo, kita langsung ya tangkap itu orang. Meanwhile, Momon, aku lagi kebelet nih mau kencing dulu ya. Oh, no. Oi, yang di dalam mobil, keluar ya. Kalau enggak aku tembak kamu. Iya, ini benar nih mobil aku nih. Sorry nih. Ngomong-ngomong, kenapa ya kalian kesini ya? Aku emang ada yang salah? Oh no. Itu mobil aku ya. Lu pura-pura bodoh lagi. Udah malingin malah pura-pura bodoh ya. Enggak loh, aku dikasih sama si itu, si Ryucil, dewa anjing. Dewa anjing ketek lu. Jangan ngada-ngada, cepat ke kantor polisi. Waduh Mon, sepertinya kita ditipu lagi sama si Dogi yang gak ada akhlak itu. OMG. Mon, siap-siap ya. Oke. Okay. Oh no. Satu. Tiga. Oh no. Lagi nonton pula dia. Udah tuh nonton gak pakai ini. Nyalain dulu kali baru nonton. Ya ampun. Lucil. Apa? Bagus kamu ya. Nipu aku sama Momon lagi ya. Itu mobil ternyata bukan punya kamu. Apa kasih-kasih ternyata mencuri kamu. Dasar. Lucil kan diminta permintaan pengen mobil mewah. Ya udah Lucil ambil aja. Tapi kan Ryucil gak bilang itu punya Ryucil. Ayo. Dasar dajal. Udah kita bantu malah digituin kita. Oh no. Rasakan jurus aku ini. Masih berani macam-macam kamu, ha? Waduh. Ya sudah. Karena kamu ternyata adalah penipu. Oh no. Udah, pergi sana. Kita tidak menerima kamu di sini. Maaf. Ryucil janji gak akan jahat lagi. Kan Tuan punya satu permintaan lagi. Ryucil bakal kabulin sekarang. Gimana? Permintaan. Semua permintaannya membuat aku sama Momon tuh angsiong ya. Kita hancur kacau balau dibuat sama kamu. Gak mau. Pergi sana.
Yakin nih gak mau? Kalian bisa minta apapun loh, satu lagi loh. Mon, sini dulu Mon, aku mau ngomong sama kamu nih. Gimana kalau ini anjing kelihatannya itu harganya lumayan mahal ya? Kita jual aja dia ya, gimana? Jual kemana? Itu Pak Polisi kan lagi cari anjing, kasih aja ke dia, kita jual mahal aja. Boleh tuh, ide yang sangat bagus. Benar. Ya sudah. Hap. Gimana bos? Karena aku lihat kamu kasihan, ya sudahlah. Ya, kita orang baik harus menolong orang ya. Aku mau membuat permintaan ketiga. Sekarang aku mau kamu itu tutup mata. Habis itu taruh. Tutup mata? Iya, habis itu taruh tanganmu di belakang ya. Gitu doang permintaannya? Ih, mudah sekali. Karena kalau minta yang mahal-mahal, kamu selalu jahilin kita. Kita gak mau, ya gak Mon? Iya. Ya udah cepetan. Ayo. Oke, let's go. Let's go. Wihi. Selamat pagi. Halo, Ibu. Ya, selamat pagi. Ibu, aku mau kasih Ibu lihat sesuatu nih. Coba Ibu keluar dulu lihat lebih dekat ke sini coba. Oke, sebentar ya, Nak. Oke. Mau lihat apa? Nah ini Bu, kita mau menjual anjing ini kepada Ibu. Wah bagus banget anjingnya, ada kaki sama tangan, boleh nih jadi anjing pelacak. Iya nih Ibu lihat nih gugupnya si Ibu kan kecil. Terus taunya cuma bisa makan sama berak. Nah ini gugup yang satu ini bukan cuma jago loh untuk ngelacak, jago menipu juga. Jadi pas deh di kantor polisi. Wah ini doginya bagus banget ya, keren. Ngomong-ngomong berapa nih duitnya? Waduh, ini ibu-ibu polisi yang cantik. Ini adalah limited edition, datang langsung dari kayangan, dari dunia lain ya. Ini adalah dewanya anjing, pasti akan luar biasa. So, harganya murah-murah saja lah buat kalian ya. Cukup 100 miliar udah beres lah ya. Oke. Untung ya banyak hasil korupsi. Ini nih duitnya. Wah, keren sekali. Ya sudah. Nih. Gue kasih nih ya, anjing dogi langsung dari Dewa Kayangan. 5 minutes later. Ya sudah yuk Mon, kita pergi Mon. Dadah Ryucil, dasar kamu gugup dajal. Let's go. Wih, kita jadi kaya. Yeay, kita jadi kaya. Dimana ini Ryucil, ketiduran lagi nih. Bos, Ryucil ditinggalin sendirian di sini. Aduh gimana ini? Tidak! Oke semuanya, jadi sekian video kita pada hari ini ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dikasih like dan subscribe-nya teman-teman. Hey, oh no. Keluar deh, keluar. Bye.